Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengikuti kegiatan sepeda santai atau goes bersama ribuan warga Kota Magelang pada minggu kemarin. Goes bareng warga dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-1117 Kota Magelang. Sekda bersepeda dari Kota Semarang dan tiba di alun-alun Kota Magelang untuk kemudian bergabung dengan Forkompimda dan warga setempat. Usai bersepeda, ribuan peserta menyambut ke tengah-tengah alun-alun untuk mengikuti pembagian door prize dengan hadiah utama 1 tiket umroh gratis. Kegiatan goes atau bersepeda santai bersama warga dan Forkompimda merupakan bagian dari program pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan. Pasalnya, ketahanan kesehatan masyarakat sangat penting bagi suatu negara. Kita itu kan melihat kondisi sekarang masyarakat kita itu kurang peduli kesehatan. Salah satunya gara-gara ada BPJS itu dikit-dikit ke puskesmas gratis, rumah sakit gratis, jadi kurang perhatikan kesehatan. Padahal kalau kita bicara masalah kesehatan di suatu negara, justru ketahanan fisik kesehatan masyarakat itu jauh lebih penting. Dan tentu saja upaya promotif itu lebih penting daripada kuratif. Orang kan sakitnya tiba-tiba, sembuhnya lama. Lebih baik kita menjaga supaya tidak sakit, salah satunya dengan olahraga. Karena olahraga ini selain buat sehat, orang sepeda itu rata-rata bahagia. Di jalan nggak ada yang cemberut di jalan. Kecuali pas keluar ya diizinin sama istri, itu nggak cemberut. Pada ulang tahun ke-1117 Kota Magelang, diharapkan wilayah itu kembali tampil muda seperti usia 17 tahun, sehingga dapat menarik para investor dan wisatawan untuk berkunjung. Terlebih, Candi Borobudur sudah kembali dibuka untuk wisatawan, sehingga daerah-daerah sekiranya juga kian ramai dan memperoleh efek positifnya. Tim Liputan, Temanggung TV.